Seminar internasional yang digelar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 4-6 November 2014 mengundang pembicara dari dalam dan luar negeri. Seminar yang terdiri dari beberapa sesi diskusi ini mengangkat tajuk pendidikan berbasis keragaman budaya. Orang bilang bahwa inti kebudayaan itu teknologi, kesenian, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya inti dari setiap kebudayaan itu bahasa. Makanya ada banyak yang yakin bahwa kalau kau mau menghancurkan kebudayaan, hancurkanlah bahasanya. Jadi bahasa Indonesia bukan fungsinya untuk menghilangkan perbedaan atau untuk mempersatukan keragaman jadi sama. Tidak. Tujuannya itu untuk memungkinkan wacana, diskusi, walaupun dari berbeda budaya, berbeda tradisi. Seminar internasional yang berlangsung selama 3 hari ini beranjak dari pemikiran bahwa bahasa dan sastra Indonesia harus memberi sumbangan berarti dalam menjalin hubungan sosial di tengah keragaman budaya di Indonesia. Karena bahasa itu merupakan alat berpikir ya. Orang tuh kan kalau berbahasanya bagus, dia itu memiliki logika yang bagus. Logika berpikir yang bagus, sistematis. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk mengasah analisis kita, ternyata mempelajari sastra itu sangat bagus. Bahasa Indonesia bisa memainkan peran dengan cara menghidupkan atau membangkitkan rasa saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengakui satu sama lain di antara budaya, etnis, tradisi yang berbagai-bagai itu. Dengan seminar ini diharapkan seluruh komponen bangsa bisa menjadi tulang punggung pemersatu bangsa melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia.